Oke, warung I need no snow. Let's go. Warung nak, kau pasti bisa. Pertamax 10.000. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, nak, semoga kamu hidup, nak. Aduh, kasihan banget motor ini. Warung on. Hidup, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, akhirnya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, mari pak. Let's go, nak. Kamu pasti bisa. Ayo, nak. Kencang, geng. Halo kawan-kawan, kembali lagi di Blaris. Kita jadi youtuber tidak pernah dan 0,000 tidak terkenal di kotanya. Terkenalnya di Jakarta, Bandung, Bali, Sumatera, Sumatera enggak, maksud gue Palembang ya. Terus mana lagi Makassar dan sebagainya macamnya ya. Di kotanya sendiri tidak ada yang mengenalnya, ngeh. Isul. Oke, kali ini Blur Rizky seperti biasa ya, balik lagi ke zaman dimana barbarian masih berlaku ya. Zaman di masa-masa susah-susah saya ya, masa-masa susah ya, pakai Z. Porong. Ya Allah, nak, akhirnya kamu hidup lagi, nak. Buat kawan-kawan yang nanya, bang, pakai porong dong. Nih, gue pakai porong nih. Puas gak lo? Nih, pakai si Aji Konde. Wah, gila, porong. Special legend ini ngon-ngon. Aduh ya ampun, nak. Aduh ya ampun, dari 600cc balik lagi ke 150cc itu rasanya kayak unyuk-unyuk di jalan, ngon-ngon. Enak, kamu pasti bisa. Esel. Oke, kali ini pagi ini Blur Rizky pasti ada di gym ya, gila, ngebentuk badan kan ya kan, biar ganteng ya kan, ganteng six pack apal itu. Aduh, ya alhamdulillah ya kawan-kawan ya, aduh, badannya udah mulai ngebentuk dikit-dikit aja ya, nggak usah banyak-banyak, kebentuk dikit aja ya, nggak usah banyak-banyak. Baru juga baru 11 hari cuk, ya kan, ada 11 hari, nggak ada perubahan gitu. Aduh, wow, gila, aduh ya. Ya ampun, pakai si porong unyu ya jalannya ya. Yang biasanya gila ini la nyantai di jalan ya kan, kayak ngerek kehidupan. Pakai porong itu, bedanya porong sama Blemon ya kan. Kalau porong ini mengajarkan kebahagiaan di jalanan ya kan, menikmati hidup, suasana dan keindahan di alam semesta ini kan. Kalau pakai Blemon gila ya kan, ada babat ya kan, udah gasin aja lah anjing lah. Kalau pakai porong kan aman, tentram, nyaman ya kan, unyuk ya kan. Enak ya kan. Isul. Oke, kita muter dulu kan. Aduh, ya ampun, kangen banget pakai morong. Ya ampun, lihat, speedometernya, ya ampun, ganteng banget, gans banget ya kan, bang, speedometer mati ya? Oh, tidak berlaku lagi kan, kan ya. Mau apa kamu, ha? Speedometer gua hidup, por. Duh, lihat ya, duh, speedometer gua hidup kan. Ah, apa lu? Eh, apa lu yang bilang-bilang, wah, speedometer kok mati, ha? Nih, morong tuh udah hidup tuh speedometernya tuh. Eh, mau apa lu? Wah, kasihan.
speedometer mati ya lu ya. Malu sama porong hidup tuh speedometer itu. Woi gila. Kok giginya enggak jalan? Ya ini giginya mati kan kan. Ya jadi kalau misalkan kalian Pixen ya kan, motor Pixen. Ini kan motor Pixen kan kan, pakai speedometernya R15P3 ya. Jadi kalau misalkan diakalin cuma bisa speedometer, bensin, terus kilometer per jam, odo apapun itu ya kecuali gear. Itu. Ya gitulah. Ya gini kan kalau misalkan kalian yang tidak bisa ya kan nih, tidak bisa melihat porong ya. Eh pakai porong lambat, Bang. Mending pakai Blue Demon aja enak lihatnya. Ya. Hei, Nak. Ngel. Ini motor legendaris, Nak, ya kan. Tanpa porong ya kan enggak ada moge. Ngelnya gila. Coba dulu kejadian porong ya kan. Jadi deker mobil bak kan ngelnya ngel kelimpang di tol ya kan. Enggak ada gua kesempatan punya moge itu enggak ada kan. Alhamdulillah berlamin ya. Dulu kan motor hancur kan ngelnya gila. Hancur kenapa Bang? Crash ya? Bukan, yang itu kegelimpang di tol. Ini motor ini ada lihat ya. Gila kembali sempurna. Iyalah gila dibangun dengan kasih sayang cinta. Aduh. Ya, gua enggak tahu sih banyak banget yang nyaranin motor ini jangan dijual ya. Tapi kalau motor ini dijual untuk biaya nikah, ayo apakah kalian setuju? Jangan Bang, nih langsung ya kan komen. Jangan Bang, enggak boleh dijual. Jangan Bang, apa? Jangan Bang. Iya, ya gue sih sampai sekarang sih masih berat ya buat jual motor ini karena ini motor itu nemenin gue sih dari awal banget gue ngevlog ya, masih pakai HP dulu ya, masih pakai G Samsung Unyu itu ya, kalau di mana yang kelihatan cuma spion doang, kagak dashboardnya kelihatan. Ya ampun. Ah, ini motor sangat-sangat luar biasa lah. Senangan Bang Rizky banget dulu ya kan karena ini motor pokoknya lo orang harus bisa belajar dari porong ya. Bayangkan motor 150cc aja bisa bersaing sehat sama YouTuber-YouTuber terkenal ya kan, artis ibu kota Jakarta yang gila yang ratusan ribu subscriber. Lu bayangin dulu di Lampung ketika belum booming-boomingnya YouTube ya kan, gudang YouTube gila bersama porong unyuk aja gili konde ini gila. Bersaing sehat sama yang di Jakarta-Jakarta sana ya kan. Walaupun saya ini YouTuber yang tidak teranggap di kota ini gila, tapi saya tetap gila, semangat, tidak putus asa ya kan, menjalani semua kehidupan ini agar menjadi seperti sekarang gila. Subscriber legend pasti tahu banget gimana ya kan pedihnya gue zaman dulu ya, yang dulu cuma pakai suara mulut ya ada gua dulu cok, ada lumayan enak ya, ada punya moge ya kan, punya dibeliin bapaknya, gua berjuang hidup sama di motor kok kak, ada ngumpulin undi-undi rupiah gila. Ya kalau pakai porong ya gini ya kawan-kawan ya, nyantai, tenang, tentram, kagak ada kehidupan ya kan, santuy living di jalan, kagak berisik, bisa denger lagu, bisa menikmati hidup ya kan. Nah gue mau nanya kawan-kawan ya, kalau misalkan nanti gue mau buat konten 100 ribu, konten 500 ribu spesial sama mbak kesayangan, kalian lebih seneng pakai Blue Demon apa porong ya? Ngelah, kalau misalkan kalian yang pengen jawab, langsung aja komen Bang. Gue saranin pakai porong aja Bang, biar mbak kesayangannya tahu kalau misalkan dulu Bang Rizky sebelum punya moge ya kan, punya motor unyuk aja gilir konde ini gitu. Ayo silakan aja komen ya kawan-kawan ya, atau kalian pengen Bang goncengnya pakai moge aja si Blue Demon biar enak, biar mbaknya bisa dibawa ya. Ngelah, ada komen aja di bawah ya. Pokoknya gue pun minta saran nih sama kalian nih ya, kira-kira nanti kalau ke Jakartanya Bang Rizky itu pakai motor Blue Demon atau pakai si porong aji gelaji konde. Nah itu ya pertanyaan gue, silakan komen aja kawan-kawan ya. I need your answer now, oke? Okay? Is aduh ya ampun unyuknya naik motor ini kawan-kawan ya. Gila berikutnya kehidupan banget gue sumpah aja gila, yang tadinya kebut-kebut kan babar ya kan, minggir anjing. Pakai motor ini mah mundan slur. Ya, mari. Ya, mangga. Ya. Iya, kalau pakai Blue Demon kan mengger anjing, mengger. Bum. Kalau pakai motor ini, yuk mari, Kak. Iya, silakan. Yuk, mari. Iya, Gan. Siap, Gan. Hei. Kalau pakai motor ini ya kayak gini, kan nyantai. Nyela pada dong merengat. Aduh, ya kan ngel. Ya begitulah kehidupannya kawan-kawan ya. Ya semua itu pasti butuh proses. Buat kalian yang lagi nge-YouTube yang pengen moge, semangat. Karena Blue Rizky zaman dulu itu sungguh-sungguh sangat-sangat luar biasa ya perjuangannya untuk dapetin moge 600cc. Lu bayangin kan dulu pernah gue ngitung 10 juta lagi, 80 juta lagi, ya 70 juta lagi menuju R6 ya kan. Gila, itu dulu banget, inget gak kalian pada? Inget gak? Masih inget dong. Iya Bang ya, gue inget banget waktu itu lu ngitung-ngitungin 70 juta lagi buat beli R6. Gila. Semua kandas tuntas ya ketika motornya hancur bergelimpang di tol. Tapi ya itulah namanya musibah, pasti ada sisi terangnya setelah musibah itu kawan-kawan ya. Gila.
ya semua orang pasti punya proses ya. Ya mungkin kalian bisa mengambil sisi baiknya dari channel ini ya, yang dulunya pengen berharap punya moge ya kan, yang berharap dari apa ya, dari orang bawah gitu loh, punya motor 600cc. Ya semua itu punya hidupnya masing-masing kawan-kawan. Ketika lu bisa niat buat melakukan itu, pasti lu bakal dapat hasilnya gitu. Ngel, ya kan, mau ceramah nih, gue kultum nih ya kan, satu konten kultum nih. Ada maaf tapi ya lu orang sendirilah yang bisa ngambil perjuangannya gimana. Dulu Bang Rizky pakai si porong aji gila jekonde unyuk sentolop ini kawan-kawan, gila. Aduh ya ampun, perjuangannya tuh kayak aduh ya ampun, dari 2016 nih porong sampai 2020 ya. Umurnya porong berapa bang? Umur porong ini udah hampir 8 tahun kawan-kawan. Ngel, udah legend nih. Tapi legendan Blue Emon sih, tua banget ya, 2008. Ini 2012 kawan-kawan. Nah ya, jadi gitulah kawan-kawannya. Ya gue harap kalian bisa banyak belajar dari Bang Rizky juga. Kalau kalian yang pengen impiannya tercapai, ya pasti semua itu gak mudah ya. Kalian bisa dapetinnya itu gak secara instan, tapi secara perjuangan. Yang dari dulu 2016 tahu juga gila aji konde ya kan, gila aku ingin moge ya kan, nggak bisa beli moge karena keterbatasan ya. Yang dulu kameranya cuma HP, sekarang action cam udah 2-3 ya kan. Ya itulah namanya hidup ya kawan-kawan ya. Kalau misalkan kalian yang berjuang, pasti itu pasti ada hasilnya ya. Yang penting jangan menyerah aja gitu loh. Dan satu lagi, jangan dengerin kata-kata orang yang ingin jatuhkan kamu ya. Kalau misalkan kalian menjalani kehidupan, pasti ada yang ingin jatuhin, itu pasti ada kawan-kawan. Ya itu tinggal gimana kitanya, perjuangan kitanya dan semangat kitanya untuk bangkit lagi kawan-kawan. Karena ya pasti orang sirik itu pasti selalu ada karena orang sirik itu pasti selalu ada di mana kita berjalan kawan-kawan. Ya, mau kita tinggi, di bawah, di atas, di tengah ya kawan, pasti ada yang selalu sirik dan tidak ingin kita di atas. Nah itu pasti ada kawan-kawan. Dan dia pasti mencari segala cara untuk menjatuhkan kita, itu pasti ada kawan-kawan. Ya makanya ya kita harus tetap semangat ya kan, jangan sampai kita loyo ya, kita harus tetap cinta sama diri kita ya kan, semangat apa yang kita lakuin ya, pokoknya intinya semangat, doa dan sebagainya macamnya ya, itu ya kunci utamanya. Duh ya ampun nak, meling nak. Ini motor kagak pernah gue pake kawan-kawan, sekalinya gue pake gila keren banget ya. Anjay. I love this bike man, this bike is legend, you know. Nah kira-kira momen-momen lucu apa yang pernah kalian ingat waktu sama porong nih? Kalian bisa komen aja di bawah ya, gila. Okay, porong, I need nose now, let's go. Lawan nak, kau pasti bisa. Ayo nak, kau pasti bisa nak. Ya Allah, aku mau nangis ya Allah. Dulu banget itu Firulajim. Aduh, ya ampun. Ya ampun nak. Ini motor sangat-sangat unyu sekali ya. Di mana motor ini legendaris banget kawan-kawan, di tahun 2016, 2017, 2018 ya, 2019 sebelum Blue Magicom, Termos, Blue Emon ya kan menyerang ya. Motor ini hancur berkeping-keping dulu. Aduh, ya ampun. Ya, gua harap kalian bisa ambil positifnya dari channel gua lah. Ya, kalian yang pernah subscribe channel gua tahu lah gimana perjuangannya gua dulu ya. Dapetin motor ini juga unyu banget dulu ya. Ampun, nak, ampun. Ya ampun, porong. Aduh, nak. Sekarang aku udah punya 600cc ya kan. Kamu udah tua ya kan, gila. Aduh, nanti kamu untuk generasi penerusku aja ya, anak-anak aku. Aduh, ya ampun. Gue emang ada kepikiran sih motor ini buat anak gue nanti. Dimana motor-motor udah pada keren ya kan, gila. Udah pada apal motor-motor zaman anak gue nanti kan ya, gila. Tapi gue pengen anak gue pakai motor ini, nerusin bapaknya dulu ya kan. Aduh, mau nangis gue. Aduh, gue pengen anak gue pakai motor ini, terus dia ngerasain bapaknya perjuangan, terus dia nonton YouTube bapaknya dulu ya kan, gila. Nonton YouTube bapaknya dulu modus-modusin cewek. Aduh, mau nangis gue, kebosan sana gue ya Allah. Aduh, tapi ya gue pengennya kayak gitu kawan-kawan ya, anakku bisa pakai motor ini ya kan, motor yang dibangun bapaknya, dari motor yang tadinya unyuk aja gilis kondi jeleknya nuju bila menjalik ya kawan-kawan ya, bisa secantik ini kan ya, harapannya gue sih itu. Aduh, pokoknya rong ya, pesen gue rong, nanti kalau misalkan gue udah punya anak ya, gue bilang ke anak gue kalau ya dia bakal pakai lu, jaga anak gue di jalan ya. Dan gue juga selalu bilang ke anak gue, jaga motor bapak ya, motor bapak ini motor legend ya kan, jangan diapa-apain, jangan sampai kenapa-napa
ya pesen gua Rong, nanti kalau misalkan anak gua udah pakai lo, jaga anak gua di jalanan ya. Ingetin kalau ada kebut-kebutan, ingetin ya kan. Nih, lambatin aja ya. Enggak usah kebut-kebut lu ya. Aduh, lu kan enggak bisa kebut, tua, motor lu. Ah, ya ampun Rong, inget gak zaman kita dulu jomblo ya Rong ya? Dulu kita berjuang hidup dari pasangan ya kan? Ingat gak dulu mantan kamu? Hah? Gila. Ingat gak dulu wanita yang pernah kamu gonceng itu? Hah? Aduh. Ya sekarang dia udah bahagia Rong. Dah, kita sekarang juga kita udah bahagia nemu yang sayang sama majikan kamu Rong. Dah Rong, ya. Pokoknya kita udah bahagia lah Rong lah. Dia juga udah bahagia Rong ya. Jadi Porong ini adalah sisa kenangan terakhir ya. Kenapa dia itu warna merah? Karena dia dulu pernah, dulu itu warnanya hitam. Cuma diganti warna merah gara-gara mintanya warna mantan gue dulu mintanya warna merah kalau boleh. Pas udah dikasih warna merah, tinggalin. Jamet emang. Ya jadi begitu aja vlog sama Porong kali ini. Ya semoga bisa bernostalgia, semoga bisa ngebuat kalian senyum-senyum sendiri. Ya pokoknya itu tadi pertanyaan gue, ada dua ya. Hal kalau misalkan gue nanti ke Jakarta, dua vlog sama Nyonya ya, 500 ribu subscriber, kalian mau Blue Emon atau Porong? Silakan komen aja di bawah. Terus pertanyaan kedua, hal unik apa yang masih kalian ingat ketika gue dulu sama Porong? Ya kan, silakan komen aja. Oke, di sini Blue Rizky undur diri. Terima kasih yang udah mau like, subscribe, ya kan. Udah mau 500 ribu subscriber, terima kasih banget. Ya, doakan aja semoga gue ada kesempatan waktu buat ke Jakarta. Karena sekarang kan pandemi, lagi agak susah gue ke Jakarta ya kawan-kawannya. Ya, semoga aja gue bisa ya kawan-kawannya. Oke, so Blue Rizky undur diri. And see you next time and goodbye. Dadah. Gila. Porong Pertamax 10.000 weh. Pertamax 10.000. Nih. Udah kangen nih Pertamax 10.000 barengnya. Mas kena.